4 truk terlibat kecelakaan beruntun di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi diduga sopir truk kaget saat melihat ada patroli polisi PJR yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah truk yang menyalahi aturan. Akibatnya, truk yang terlibat kecelakaan mengalami ringsek di bagian depan dan belakang. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 truk terjadi di Jalan Raya Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi setelah salah satu truk tiba-tiba menabrak truk lainnya dari belakang. Diduga sopir truk kaget karena saat melihat ada patroli polisi PJR yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah truk yang menyalahi aturan. Menurut Ibtu Didi Siswanto, Panit PJR Nganjuk, kecelakaan berawal saat ia bersama anggota lainnya melakukan patroli rutin penindakan terhadap truk yang melanggar. Tiba-tiba di belakang polisi PJR sebuah truk Nopol AG8384W yang dikendari Fuad mencoba menepi ke sisi kiri jalan. Diduga terlalu mendadak sehingga truk yang di belakangnya Nopol S9161UR yang dikendari Ricky menabrak truk Fuad. Sementara truk yang dikemudikan Fuad menabrak truk milik Romat dan truk milik Agus yang berjajar parkir di depannya. Diduga Fuad dan Ricky kaget saat mengetahui ada polisi PJR yang sedang melakukan penindakan. Dan kedua sopir mencoba menghindari penindakan dengan cara menepi untuk menuju warung. Jadi yang terlibat truknya biasa 3, truk dam, 1 kendaraan truk gandeng yang parkir lagi makan di warung. Kemungkinan yang paling belakang kaget. Jadi yang kendaraannya Pak Fuad ini yang S9161UR melakukan minggir ke tepi mau parkir. Jadi yang di belakang nggak tahu mungkin kaget. Jadi langsung menghantam kendaraan Pak Fuad. Kaget karena ada patroli dari PJR? Iya, mungkin begitu. Kalau kita hunting, jadi patroli itu sambil jalan, set, ada pelanggaran, kita hentikan, kita tilang. Jadi sasarannya apa, kita hentikan, kita tilang. Pasca kecelakaan, petugas dari unit laka Satlantas Polres Nganjuk melakukan olah TKP. Selain itu, petugas juga melakukan evakuasi terhadap 4 truk tersebut. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Nganjuk TV melaporkan.